Yo, apa bro? Kembali kita sama gue Rojo dan masih mencoba B57. Kali ini modenya tim deathmatch adalah mode yang paling gue tidak sukai. Dan pasti udah tahu semua. Oke, langsung pakai B57. Dan untuk attachmentnya sama dengan yang video sebelumnya. Video tadi pagi ya. Kita serahlah gue uploadnya kapan ntar. Pokoknya video sebelum ini teman-teman pakai FMJ, quick drop dan quick draw dan foregrip. Maklum lagi puasa. Ada musuh tuh. Ayo kita tembusin. Mana sih? Nah, ini dia kena. Kena dia. Yang suka ngumpet gitu, kakak. Yang suka ngumpet di situ. Gak bagus, gak boleh itu. Semak-semak gak bener itu. Gak bener itu. Bukan semak-semak, pojokan. Hei, mau kabur kemana kamu? Kena. Mau kemana? Oke. Ini kayaknya aim gue lagi feel so good. Dan dari dia kesini, kena juga lo. Mau kemana? Gila ini B57, kenapa sih ini B57? Ini senjata kenapa ini ya? Wih, ada yang turun dia. Hai. Mati. Ini senjata kenapa ya bro ya? Ayo maju. masih nyanyi mulu gue ya. Maklum lah masa kecilnya main Tamiya. Oke, kena pas banget. Pas di crosshair gue lagi. Ada lagi. Ush, agak terbang ya. Kalau jauh agak terbang ini recoilnya. Bengong aja dia. Sian, habis bunuh bengong dia. Ada lagi, kena lu kali ini. Nice. Jadi recoilnya dia kayak agak suka mental ke kanan gitu sih tadi, gue cobain. Mental ke kanan jadi akalnya tarik ke kiri. Tapi gak tahu juga sih, takutnya mentalnya ke kiri. Ya, ntar coba-coba deh recoilnya deh. Cuma dibanding tab 25 ini lebih enak. Dibagi tembok kali ini ya? Udah gak sih? Oh iya, dibagi tembok. Gua pikir error lo punya gua lo, nyata lo dibalik tembok. Lu tinggal 18, masih kah bisa membunuh? Widih, pas banget abis. Ambil M4 kita ambil. Mana ya musuhnya ya? Pada mati. Waduh. Kalau gua masih pakai BK57 mati tadi tuh, nggak nembus ini soalnya RWS nih. Deh. Wih, polos banget lo masuk ke sini. Aduh, paling benci saya sama Gravity Spikes. Ini metanya meta. Pengen berkata kasar rasanya. Kesel banget gue asli. Meta sekarang ini. Gravity Spikes, War Machine sedih. Ush, tolong. Lupa gue pakai loadout search and destroy tadi, makanya pakai alert kan. Tapi enak juga pakai alert sih buat main tim deathmatch. Mungkin itu gue mesti pakai cold blood kali ya, jangan pakai hardwire. Mati lo. Okay. Ngantuk. Biasalah teman-teman ya, kalau misalkan lagi puasa gitu kan, habis buka puasa makan kenyang, ya malaman jam segini udah ngantuk lagi gue. Ya, gue pikir udah mati nanti pas 125, taunya ngacurin UAV ya, SM turret gue ya. Minus 1 dah, gue killnya, kurang 1. Kita samperin, dimana kah dia? Okay. Ini kayaknya bener-bener lagi feel so good banget dari aim dan movement gue. Ini berasa beda banget sih aim sama movement gue nih. Kayak lebih enak aja movementnya. Lebih lancar, ngesotnya, lompatnya, jalannya lebih enak dibandingkan yang biasa. Nongol lu, ayy paro. Aduh. Itu paro tuh ngekill gitu doang bro, ngeshot kena badan lu mati. Aduh. Kapan di nerf? Kalau di nerf sih kemungkinan menurut gue yang di nerf adalah movementnya sih paro tuh. Kan di 80 ya, jadi 75 paling enggak. Mana ya? Ini kalau gue jalan, pasti gue dibokong nih. Kalau gue gak stay di sini. Nice. Maaf telat ya bro, temen gue udah mati duluan dua tadi tuh. Telat dulu sama semua musuhnya. Kayaknya tembusannya tapi agak kurang deh. Menurut gue yang paling sakit tuh tembusan KN44 sama type 25 tuh paling sakit tembusannya tuh. Ini kayak agak kurang ini, ya. Nice. Oke, thank you bro. Gue mau ngancurin, apa namanya, kontrol UAV-nya. Yang ada gue lagi nembakin, ntar gue mati. Mati juga dia. Di mana musuhnya tidak nongol? Tidak nongol, saya takut. Saya takut sendirian. Awas ada predator misil. Oh, untung bukan ke gua. Pede banget gua bakal ke gua predator misilnya. Ini musuhnya
Ah ini dia. Ini dia, ini dia. Oke, oke. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Adi, Mayor asis. Tidak apa-apa. Ribet tidak asis sama sekali. Berarti gue sudah rugi 2 tadi ya. Yang dia gue tembakin dari samping. Gak nyadar gue. Eh, mana sih? Mana sih? Ah, ngapron di sini dia. Mana musuhnya? Ini kalau paronya jarang, gue pakai AR agak-agak enak, bro. Cuma kalau yang pakai paronya 3 orang, 4 orang, aduh dia acak-acak beneran pakai assault rifle, susah banget. Eh, waduh asis. Enggak, kayaknya tembusannya agak kurang deh ini BK57 kalau gua rasain ya. Gua soalnya pakai FMJ juga tetap, tapi kayak agak kurang tembusannya dibandingkan dengan Type 25 KN44. Sudahlah. Tapi enak kok sebenarnya. Tapi kayaknya dia untuk killer-killer juga deh, bukan untuk support nih. Kalau menurut gua sih teman-teman ya, soalnya tembusannya kurang, tembusan damage tembusannya. Dan seingat gua pakai FMG kok ini. 18-4 dan ternyata musuhnya udah nge-lift 1. Kemana kah musuhnya? Ding, ding, ding. Dia mati. Berapakah skor saya? 25 17. Lumayan.